Cerita kali ini datang dari Mas Aryo di Jogja. Mas Aryo menceritakan tentang pengalaman horornya yang dialami oleh dirinya beserta teman-temannya. Jadi, saat mengalami kejadian ini, mereka itu ada berenam. Mas Aryo di tahun 2005 tersebut itu punya mimpi bersama kawan-kawannya. Mereka itu punya band, dan ya, pengennya tentu saja band itu tuh besar begitu ya sering manggung di beberapa kafe, ya bawain lagu orang plus memperkenalkan karya-karya mereka sendiri dan sepertinya lumayan cukup diterima. Nah akhirnya apa? Ini Mas Aryo tadi itu kan punya beberapa teman uh, teman bandnya itu ada Dimas, ada Fajar sama satunya lagi itu Ari, anggap aja begitulah namanya susah gitu. Uh, ini mereka berempat plus ada dua orang lagi itu ada Mbak Sita sama Ririn nanti yang akan mengalami uh, hal ini ya Nah Mbak Sita sendiri itu kakaknya si Dimas dia itu bantu-bantu memanage jadi kayak semacam manajer begitulah jadi di tahun 2005 tersebut setelah manggung di beberapa kafe kayak gitu kan dan mulai menggarap lagu-lagu sendiri seperti itu cuman mereka itu rasanya itu belum puas gitu ya. Sampai suatu hari ngobrolah mereka semua dan muncul satu ide dari Mbak Sita. Mbak Sita mengusulkan Dim ke Dimas adiknya ya sebagai salah satu personil di sana. Dim ini nggak tahu deh kalian kayaknya butuh suatu tempat kita ngumpul bareng tapi ya tempat yang tenang di mana waktu itu ya privat buat kita aja jangan ada orang lain kata Mbak Sita. Terus gimana Mbak? Ya kita bahas ini lagunya plus ada beberapa lagu-lagu yang baru yang memang masih mentah banget begitu kan Aransemennya belum ketemu dan yang lain-lain kayak gitu Nah itu nanti kita godok semuanya di situ kata si Mbak Sita Nah si Mas Dimas pun ya sudah Mbak kalau kayak gitu ini anak-anak gimana? Yuk kamu gimana yuk? Ya aku sih nurut aja sama Mbak Sita enaknya kayak gimana gitu kan Fajar sama si Ari juga sama-sama akhirnya ya udah terserah Mbak Sita enaknya gimana Mbak kita mau mau di mana gitu ya tempatnya itu enaknya di mana ya Nah di situ Mas Dimas itu diem sejenak terus mikir ngomong sama Mbak Sita Mbak itu rumah yang di daerah Wates sana Wates atau Wates gitu ya nyebutnya ya itu rumah yang di daerah Wates sana itu kan kosong Mbak gitu Mbak Sita pun diam gitu kan sampai akhirnya Iya juga ya Dim ya, Coba kamu ngomong sama bapak gitu, ya mbak aja yang ngomong kata mas dimasnya. Jadi akhirnya Mas Aryo pun nanya, emang rumah apa Andim? Iya, jadi kami itu masih ada itu rumah masih rumah keluarga, cuman memang nggak ditempatin. Itu kayak warisan dari kakek nenek dan kami warga eh kami keluarga itu sepakat untuk tidak menjual itu, dibiarkan begitu saja karena ya banyak kenangan di sana punya benda-benda barang-barang dari kakek nenek tersebut. Tempatnya enak kata Mas Dimas. Tempatnya sepi. Kalau misal kita latihan juga ya nggak terlalu mengganggu tetangga lah karena tetangga jaraknya itu juga lumayan cukup jauh. Uh, ada taman kosongnya kayak gitu, ada tanah kosongnya. Rumah itu juga ruangannya itu banyak kata Mas Dimas. Gimana Mbak? Mbak Sita itu sempat mikir, tapi nggak apa-apa emang dim gitu kan. Ya nggak apa-apa mbak, coba tanya ke bapak aja dulu gitu. Akhirnya sudah, hari itu pun selesai, mbak Sita pun ya udah nanti mbak bilang sama bapak. Kalau boleh ya kita ke sana, tapi kalau memang tidak boleh ya sudah kita cari tempat lain ya. Yang penting kita itu bisa ngumpul, bisa fokus ngegarap musik ini nih, biar kita nggak jalan di tempat kayak gini cuman ngamen dari satu kafe ke kafe yang lain kayak gitu terus gitu, ngenalin lagu, ngenalin lagu beberapa orang juga udah pada tahu lagu kita tapi ya setak cuman kayak gini doang kata Mbak Sita iya Mbak setuju Mbak setuju akhirnya hari itu pun bubar Mbak Sita uh, sama Mas Dimas itu pulang ke rumah gitu kan di rumah itu pun masih Dim kamu aja yang bilang sama bapak ah Mbak Sita aja lah Mbak yang bilang gitu kan akhirnya Mbak Sita pun karena di awal itu ya bagian Mbak Sita itu juga lebih tua gitu kan akhirnya ngomong sama bapak pak Anu pak, nah bapaknya Mas Dimas itu anak pertama, anak paling tua, jadi dia yang diserahin megang kunci rumah tersebut. Nah akhirnya apa? Ngomong pak, anu pak, eh, Dimas itu lagi ceritanya ini lagi mau fokus pak, ngeben gitu kan. Kuliahnya gimana? Tanya bapak gitu. Ya kuliah sih lancar-lancar aja pak gitu. Dan ini kan nanti ada waktu libur pak, rencananya ya kami pengen matengin gitu bandnya Dimas itu nanti seperti apa ya diomongin semua ke bapaknya begitu kan kami itu lagi butuh tempat pak daripada pikir-pikir daripada nyewa atau apa itu kan butuh biaya yang nggak murah pak gitu nah itu di Waters kan ada rumah pak rumah kakek sama nenek gitu ya itu gimana ya pak kami bisa tinggal di sana atau enggak pak kami bisa pakai tempat itu atau enggak Yakin kalian mau pakai tempat itu, bapaknya tuh sempat nanya gitu kan? Ya, yakin, Pak? Emang kenapa? Ya, nggak apa-apa sih gitu ya. Cuman, ya sudah, kalian beneran butuh gitu ya, tapi di sana nggak usah macem-macem ya, kata si bapaknya. Iya, Pak, ya kami udah gede semua begini, yang namanya barang-barang pasti kami jaga. Ya, yang penting sopan juga gitu ya. E, iya, Pak, iya, Pak, akhirnya sudah kunci pun diserahkan ke Mbak Sita. Ya Mbak Sita sama Mas Dimas tahu lokasinya di mana karena udah beberapa kali ke sana. Kalau misal lagi kumpul keluarga gitu ya, misal momen-momen lebaran atau apa, itu ada sesi ngumpul di sana makan bareng dan yang lain-lain lah gitu, keluarga besar. Nah, akhirnya apa? Udah dikasih kuncinya, ngasih kabar dong si Mas Dimas, Mas Dimas Dim, udah dapet udah dapat dari bapak katanya udah dapat restu oh ya sudah mbak kalau kayak gitu kapan kita berangkat ya besok lah kata si mbak Sita ngapain kelamaan juga gitu kan kalian besok juga nggak ada acara kan seminggu ke depan iya sih mbak nggak ada acara ya wis besok ya akhirnya dikabarin semuanya si Mas Aryo Fajar sama Ari itu dikabarin plus nambah satu lagi itu Ririn eh, uh, Nurin gitu ya Nurin atau biasa dipanggil itu Ririn itu adalah pacarnya Mas Dimas gitu. Cuman udah deket sama Mbak Sita juga. Saat latihan juga sering ngikut, sering ngedampingin kayak gitu. Jadi udah kenal juga sama anak-anak, anak-anak yang lain. Singkat cerita, berangkatlah mereka dari Jogja. Dan waktu itu udah lumayan cukup malam gitu ya. Ngumpulin anak-anak juga lumayan lama. Berangkat ke Watesana, ke arah selatan gitu ya. Sampai di Tempat tersebut di rumah tersebut itu belum terlalu malam, sekitar jam 8 atau jam setengah 9. Ini anak-anak si Mas Aryo, terutama yang cerita ini gitu, begitu melihat itu wah. Rumahnya gede dim, kata si Aryo, gede tapi ya begini serem, kata si itu, gak apa-apa gitu ya. Memang ini rumah serem, ini kan rumah kosong. Apa bedanya sama hotel, kata si Mas Dimas? Emang hotel tiap hari itu kamarnya ada yang nempatin, kan enggak katanya. Iya juga sih, ya sama villa-villa kayak gitu emang tiap hari ada yang nempatin. Ya enggak juga sih, ya udah makanya sama aja gitu. Masa anak band melihat begini aja serem, itu memang rumah rumah dengan arsitektur Jawanya itu kental gitu ya. Banyak ornamen-ornamen dari kayu juga itu masih dipertahankan di sana. Pagarnya itu tinggi. Di depan rumah tersebut juga itu ada pohon-pohon gede, salah satunya itu ada pohon beringin juga halamannya itu luas. Akhirnya mereka pun masuk ke sana gitu ya setelah dibuka kunci sama Mas Dimas, mereka berangkat dari Jogja itu bawa mobil. Masuk parkir ke situ, buka pintu. Nah, saat di depan, saat di teras tersebut, Mas Aryo itu mulai bertanya-tanya. Ada sesuatu yang menarik tergambar di pintu itu. Pintu kan ada dua gitu ya, pintu besar. Kanan kirinya itu ada gambar uh, ukiran ada ukiran itu melingkar begini dan bentuknya tuh aneh gitu ini tuh bentuk apa gitu ya bumi bukan gitu ya bentuk bulan juga bukan muka orang juga bukan tapi aku kayak pernah ngelihat ini gitu tapi tapi di mana ya gitu pernah si ya apa sih Mas Aryo itu kayak pernah melihat ini sama si Fajar itu juga ngomong ini apa ya, yuk? Ya, bentuk apa ini? Nggak ya, tahu gitu kan? Ya, udah masuk-masuk aja. airnya masuklah mereka, dan mereka tuh baru menyadari, ternyata uh, gambar itu tadi yang lingkaran yang ada di dua sisi pintu itu, eh, uh, nggak cuman di pintu doang. Begitu masuk ke dalam, itu di ruang tamu di sana, itu juga ada. Kayak ukiran dari kayu, sama. Tapi ukirannya tuh bentuknya melingkar, besar. Ditempelin di tembok. Warnanya itu coklat. Sama persis dengan yang gambar di pintu tadi. Kok sama gitu kata si Mas Aryo. Jer, sama kayak di itu. Ya mungkin konsepnya memang seperti itu sih. E, ini tuh ya artistik banget kata si Fajarnya gitu. Sosokan Sosok tahu masalah hal tersebut. Itu, terus mereka memperhatikan di meja meja di meja tamu di situ. Itu di bagian pojok-pojoknya itu juga ada ornamen seperti itu dan mereka akhirnya nyadar kalau memang banyak simbol-simbol atau ya gambar-gambar tersebut itu di beberapa titik di rumah itu. Pertama masuk ke sana pasti kerasa lembab baunya itu ya gimana gitu ya bau-bau lembab seperti itu, tapi bersih di sana itu bersih. Ada yang merawat ternyata, nggak setiap hari, cuman beberapa hari sekali itu ada orang dekat situ yang memang membersihkan dan ini juga tampak bersih sepertinya baru dibersihkannya nyaman-nyaman aja lah buat anak-anak muda seperti itu termasuk Ririn si pacarnya Dimas itu juga eh, apa namanya nyaman-nyaman aja nggak ada komplain Mbak Sita tentu saja karena ya dia kan bagian dari keluarga ya udah masuk ke ruang tengah ruang tengah itu luas ada sofa-sofa besar di sana yang jumlahnya itu nggak cuma satu memang didesain itu buat ngumpul orang banyak gitu ya sampai akhirnya cerita lah si Mas Dimas kita nanti kamar di lantai dua karena di bawah itu ada satu kamar itu memang kamarnya kakek sama neneknya si Mas Dimas yang Gak boleh disentuh gitu ya, karena barang-barangnya itu masih dijaga, di sana masih terawat. Ada kamar-kamar lain, yaitu itu nggak itu cukup lah gitu ya, mending kita semuanya naik ke atas aja. Akhirnya mereka pun naik ke atas sana, sama mereka pun menemukan itu simbol-simbol kayak gitu ya, di tembok terutama. Dan berbagai macam inilah furnitur di situ. Itu kayaknya memang sengaja dipesan, bukan beli di toko atau apa gitu ya. Karena apa? Di ukiran-ukiran yang ada di sana, itu selalu ada logo lingkaran tersebut. Lingkaran yang, yang abstrak begitu ya. Ini tuh apa sih, gambar apa sebenarnya? Mas Aryo sendiri itu aku kayak pernah lihat, kayak pernah tahu, tapi ragu gitu ya. Udah, malam itu mereka pun istirahat ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul semuanya di situ ya. Terus sambil genjerang-genjerang sebentar dan akhirnya ya udah ini gimana nih? Kita mau mulai sesinya atau enggak? Gamba kita ngobrol-ngobrol aja dulu mending. Oh ya sudah, kita ngobrol-ngobrol. Ini rencananya mau dibawa kemana? Nah, bagian ngobrolnya itu skip aja karena urusan masalah musik dan yang lain-lain gitu kan. Nah ini di lantai dua pun ada ruangan yang lebar itu tadi. Mereka waktu itu masih di lantai dua sana ya. Mereka kan ada karpet, ada sofa, ada meja. Nah si Mas Aryo ini karena capek dia itu rebah-rebahan di karpet beberapa yang lain juga seperti itu sambil megang gitar begini. Ririn sama si Mbak Sita posisinya itu lagi di kamar. Ririn sama Mbak Sita itu tidurnya bareng di mas ini sama cowok-cowok yang lain gitu. Nah, lagi tiduran seperti itu mungkin kurang lebih sekitar jam 10 malam si Mas Aryo nengok ke arah sofa di sana. Ini kan ada kaki meja begitu kan nengok ke arah sofa iseng-iseng begini karena tidurannya itu tepat di bawah mejanya. Kan kelihatan harusnya ke sana gitu, tembus ke meja itu ya. Nah, di situ Mas Aryo ngelihat ada beberapa kaki, ada tiga pasang, ada enam kaki, ada tiga pasang kaki di sana. Itu kayak tiga orang lagi duduk di situ di atas sofa. Cuman nggak kelihatan atasnya karena ketutup sama meja. Nengok begitu, itu kaki kaki siapa gitu ya mana kakinya tuh aneh kakinya tuh pucet terus pakai kain kainnya tuh kain kain yang udah rusak rusak gimana sih gitu ya yang udah bosok Mas Aryo ngeliat seperti itu langsung balik lagi ngeliatin ke arah si Fajar jar jar gitu kan ya ya si Fajar itu lagi main instrumen gitu ya entah gitar entah bass entah apa itu lagi kayak gitu jar jar bentar jar jar iya kenapa gitu kan si Mas Aryo Mas Aryo nya balik nengok ke sana lagi itu udah ndak ada gitu Aduh bangun si Aryo nya jar kenapa jar eh yuk kenapa yuk kenapa yuk enggak enggak apa apa kata si kok mukamu pucet kata si itu ya kenapa kenapa pajarnya pun ngomongnya pelan pelan enggak enggak apa apa enggak apa apa yaudah yuk latihan lagi yuk latihan lagi kata si Aryo nya ini latihan mereka sebentar sampai kurang lebih sekitar jam 11 malam jam 11 malam akhirnya mereka semua pun istirahat mereka yang cowok-cowok itu nempatin satu kamar bareng gitu ya apalagi Mas Aryo udah melihat yang seperti itu tapi masih disimpan dalam hati belum diomongin ke siapa-siapa ya rasanya itu takut gitu akhirnya mereka pun bareng berempat di sana Mbak Sita sama si Ririn itu satu kamar sendiri malam itu tidur nggak terjadi apa-apa sampai pagi hari bangun kan sekitar jam 6 mereka bangun ada yang masih tidur ada yang udah bangun nah si Mbak Sita Ririn kayak gitu sama anak-anak yang lain beberapa itu bantuin nyiapin buat sarapan akhirnya setelah sarapan selesai mereka itu pada sarapan si Aryo itu udah selesai piring gitu kan piring itu mau dibawa ke belakang sana buat dicuci dia jalan sendirian ke situ ngelihat di dapur itu ada seorang nenek pakai bajunya itu baju kebaya yang bagus gitu ya bukan yang lusuh atau apa tapi kebayanya bagus lagi berdiri di dapur sana cuman diem aja begitu si Mas Aryo kan berhenti doang dia itu nggak berani apa namanya ya nggak berani maju akhirnya memilih untuk balik badan loh yuk kenapa yuk kok piringnya nggak jadi ditaruh di belakang eh uh, anu aku bingung dapurnya mana ya oh itu dapur di situ gitu kan dapur kelihatan banget kayak gitu uh, oh iya 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 sampai akhirnya si Ari pun bangun udah habis gitu ya ditaruh di belakang sana saat ada Ari itu berani Ari itu ngebisikin yo kenapa tadi balik lagi katanya begitu e, enggak apa apa Ari ngaku aja kata si Ari ngaku aja kamu ngelihat apaan yo Ah Ri, akhirnya Mas Aryo pun ngebuka aku ndak enak sama Dimas sama Mbak Sita kalau misal ngomong udah ndak apa-apa gitu kita kita rahasiaan aja kata si Ari. Aku ngelihat nenek-nenek gitu kata si Aryo nya serius kata si itu ya Ari nya serius Ri aku sumpah tadi ngelihat nenek-nenek aku juga kata si Ari nya Ri kamu ini mereka ngobrol di dapur berdua yang lain itu masih di ruang tengah di sana lantai dua ya aku semalam juga ngelihat lagi tidur ini kalian kayaknya udah pada tidur aku itu tidur begini cuman merem tapi memang belum belum tertidur kata si Mas Ari itu tiba-tiba pintu ada yang ngebuka jeglek tak pikir Mbak Sita atau siapa gitu eh pas begitu ngelongok begini itu ada nenek-nenek kata si Mas Ari nya Ri serius Ri kamu kelihatan mukanya ri, gitu kelihatan mukanya kayak apa Ri serem atau enggak gitu kan enggak sih mukanya muka biasa mukanya tuh mirip Mbak Sita gitu ya berarti itu neneknya Mbak Sita akhirnya mereka tuh ngobrol-ngobrol di situ si Mbak Sita pun ternyata mendengar dari belakang woi kalian lagi ngomongin aku ya katanya eh enggak mbak enggak mbak gitu eh jujur aja enggak apa-apa katanya kenapa kalian dikasih lihat gitu kan itu enggak enak banget itu si Mas Aryo gitu ya sama si Mas Ari Eh uh, enggak mbak enggak mbak udah jujur aja ndak apa apa jadi gini di sini itu udah biasa kata mbak Sita kalau yang namanya seperti itu seperti itu ada yang nongol nongol sih itu udah biasa kata si mbak Sita kami juga saat ngumpul rame rame itu sama kayak gitu ada yang nongol tapi udah biarin aja nggak usah digangguin kata si itu kan oh iya mbak iya mbak iya mbak eh, udah kayak gitu kan plus apa akhirnya cerita lagi ri semalam saat kita lagi di tengah itu aku kan nengok ke sofa sana ki itu ada yang duduk di situ ri cuman ini tuh bukan nenek nenek nggak tahu aku nggak tahu siapa gitu ada tiga pasang kaki di sana itu kakinya tuh pucat pucat semuanya terus kain yang dipakai itu juga kain yang udah beladus gitu kain yang udah kotor kondisinya itu udah ndak baik ri Yo berarti serem ya yo ya gitu ya iya serem tapi udah ndak apa-apa wis gitu kan kata si Ari udah ndak apa-apa kan ramean gitu. akhirnya udah beraktivitaslah mereka siang hari sampai suat eh, sekitar ini udah siang ya sekitar jam sebelasan mereka kan serius di situ ya ngegarap lagu dan yang nah di sana itu di lantai dua itu mereka belum ya turun sesekali ke lantai bawah terus naik lagi ke atas gitu nah ini ada buku kan buku catatan catatan lirik atau catatan chord atau apa gitu nah itu kan ditaruh di atas meja di sana Mas Aryo itu ngeliatin ada sesuatu yang aneh di sana ini kertas kok ngebalik sendiri set set gitu si Mas Aryo pertama ngelihat yang lain itu lagi fokus latihan dan Mas Aryo itu nggak mau mengganggu dia sambil main gitar gitu kan uh, yang penting ngikutin nggak belandrang kemana-mana itu ngeliatin kertasnya itu kebalik 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 karena terlarut di situ ngeliatin itu akhirnya ya main instrumennya gitarnya itu juga salah gitu kan baru ditegur yang serius dong Ri kata Mbak Sita kan yang serius dong Ri eh kok Ari Aryo gitu ya yo yang serius dong yo eh ya Mbak maaf Mbak maaf Mbak gitu kan si Mbak Sita tuh sempat ngeliatin gitu udah yo biarin aja yuk kita lanjut lagi gitu kan ya ini kan ngomong biarin aja itu jadi tanda tanya ke semuanya ini ada apa gitu ya kok seperti itu gitu kok Mbak Sita ngomongnya biarin aja seolah-olah itu ada sesuatu yang terjadi di sana Mas Aryo pun akhirnya udah fokus main musik sampai ya sekitar jam 12 siang itu mereka istirahat mereka itu makan di luar yuk kita makan di luar yuk kita cari bakso atau apa yang biar seger biar keringetan gitu akhirnya mereka pun makan keluar udah di luar itu udah terjadi apa-apa cuman kayak kesempatan Mas Aryo Mas sama Mas Ari itu ngobrol ngobrol-ngobrol seperti itu sekaligus Dimas pun akhirnya dilibatkan Mas ini sorry ya Mas ya uh, aku itu mau cerita kata si Mas Aryo ini aku sama Ari jadi selama di rumah itu udah tahu aku itu melihat sesuatu yang aneh-aneh katanya begitu diceritakan semuanya uh, Mas Dimasnya cuman ya itu udah biasa jawabannya itu sama kayak mbak Sita itu udah biasa memang di rumah itu ya namanya rumah kosong lama begitu ya dan ndak tahulah itu siapa katanya begitu mungkin nenekku masih tinggal di situ kali kata si Mas Dimas ya udah hanya sebatas itu tapi efeknya buat Mas Aryo buat Mas Ari Fajar juga ke bawah-bawah mereka tuh mulai takut di sana gitu ya tapi udahlah tidak apa-apa udah kita fokus latihan aja fokus latihan nah malam kedua mereka tuh pulang ya malam keduanya Malam kedua sekitar jam 7 malam itu rasanya itu udah sepi banget di situ. Mana rumahnya itu adem gitu ya, enak, sembriwing, ya itu sepi banget di sana. Itu buat latihan itu enak, pencahayaan itu juga nggak maksimal, pencahayaannya pencahayaan lampu-lampu kuning seperti itu. Rasanya itu nggak tahu, karena si Mas Aryo sendiri ini kan udah pernah melihat sesuatu yang aneh-aneh di situ. Yang ada itu rasa takut dan bener aja malam itu tuh latihan itu nggak fokus, salah banyak kesalahan dan yang lain-lain kayak gitu sampai jam 9 malam. Nah, Ririn, Ririn yang dari tadi itu diem aja, tiba-tiba apa? Dia ke kamar gitu kan, ini yang lain pada latihan, si Ririn ke kamar, ke kamar yang sama Mbak Sita itu, Mbak Sita masih di ruang tengah, Ririn ke kamar sendirian. Sekitar lima menit, tiba-tiba Ririn itu keluar dari kamar dengan cara merangkak. Jalan begini, plek, 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 rambutnya kan digerai gitu panjang. Itu kan, Rin, kenapa Rin? Itu diem aja si Ririnnya itu cuma diem aja, cuma melototin satu persatu begitu ya. Terus dia itu jalan merangkak lagi ke sana, bahkan apa? Nurunin tangga ke lantai satu, yang lain kan pada panik semua. Ih, ini kenapa? Ini kenapa kok ririn seperti itu? Ririn, ririn, ririn. Mbak Sita, Mbak Sita gitu. Mulai panik. Nah, akhirnya si Mbak Ririn terus dikejar gitu kan sama anak-anak. Ririn, ririn mau kemana, Mau kemana, Mau kemana Ini posisi lagi merangkak begini itu diangkat disuruh Rin jalannya jangan begini, ayo berdiri terutama sama Dimas sama Mbak Sita gitu. Rin berdiri jangan seperti ini, jangan seperti ini. Tapi posisinya tuh masih kayak gitu. Berat banget diangkat itu rasanya tuh berat banget. Akhirnya apa? Dibiarin aja. Dim kamu yang keluar atau Mbak yang keluar kata si Basitanya. Eh aku aja deh, Mbak, kata si Mas Dimas. Berarti ya kamu keluar, kamu tahu kan. Datengin Pak Domo katanya. Pak Domo. Ya, 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 Pak Domo itu adalah juru kuncinya yang dititipin kunci orang deket situ. Panggil Pak Domo ke sini. Akhirnya si Mas Dimas ditemenin sama si Aryo gitu kan. Dim tak temenin, Dim tak temenin. Ayo, yuk mereka berdua ke sana. Manggil Pak Domo di sana. Pak Domo, nung -nung, sewa, hey. jem, jem, Mas Dimas, saya kenapa gitu. Ada apa Mas Dimas? Mas Dimas teman, eh, itu Pak Domo teman saya di rumah seperti itu. Oh, jeng, jeng, jeng. langsung Pak Domo pun berangkat, mereka pun ke situ bertiga gitu ya. Uh, udah bertiga di sana. Lah, 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 ini kenapa? Ini ada apa kok seperti ini? Mbak, udah Mbak, Mbak, mbah. Nah, setelah memanggilnya Mbak, Mbak Ririn maksudnya ini ganti Pak Domo. Mbah sampun mbah gitu. Mbah sampun niki sampun dalu. Mbah ini udah udah malam Mbak, ini udah malam Mbak. Yuk, mangsul gitu apa namanya pulang mbak pulang pulang kata mbah pulang mbak itu dibilangin kayak gitu sama pak domo sampai akhirnya apa mbak ririn pun klepek gitu jatuh dan ya awalnya nggak sadarkan diri cuman sebentar gitu paling satu menit baru mbak ririn itu sadar lagi dan itu rasanya itu merinding semua kayak gitu mas si mas aryo juga sama gitu si ririn kerasukan ya dim ya kayaknya iya, kayaknya iya, udah ndak apa-apa, ndak apa-apa, akhirnya apa? Udah. Mbak Ririn pun siuman. Nah, di situ Pak Domo tuh nanya, "Mbak Nun, Sewu, Mbak Mbak Ririn ini anu ya, lagi 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 datang bulan gitu kan?" ditanyain. Eh, enji Pak, enji Pak. Aduh, gitu kan. Lagi datang bulan, Mbak Sita katanya begitu. Oh kamu lagi Rin gitu? Iya Mbak baru baru tadi kata si mbak ini ya oh pantesan kata si mbak sita jadi memang untuk orang-orang yang menginap di tempat tersebut itu enggak akhirnya dibuka begitu kan yang ngebuka tuh mbak mbak sita sama si pak domo pak domo yang banyak e, menceritakan masalah aturan-aturan atau apapun jadi di rumah ini itu ndak boleh satu yang lagi datang bulan terutama yang nginep kalau nggak nginep sih ndak apa-apa sore itu udah pulang katanya begitu kan kalau yang datang bulan itu ndak boleh di sini sampai malam soalnya resikonya seperti itu biasanya suka ada yang masuk ada yang suka soalnya di rumah ini itu banyak banget penunggunya gitu Pak Domo di bawah atau di atas sama aja mereka kadang ke atas mereka kadang ke bawah itu banyak banget kata si Pak Domo makanya yaitu tadi ada kepercayaan dari kami itu seperti itu setelah rumah ini ditinggalkan lama setelah mendiang kakek sama neneknya Mas Dimas itu ndak ada itu seperti itu kondisinya kata si Pak Domo kan nah di situ kan mulai nanya nanya Pak Domo numpun numpun sewu itu kan satu peraturan itu yang kedua itu ndak boleh dipakai macem macem gitu kan ini langsung si apa si Mas Aryo ngelirik ke Dimas gitu kan di Mas sama Ririn gitu kan. Enggak ngapa-ngapain kan Mas gitu kan. Enggak lah ngapain gitu kan kata si Mas Dimas. Enggak aku enggak ngapa-ngapain. Enggak itu ini karena lagi dapat aja seperti ini enggak apa-apa wis gitu kan. Nanti tak bikinin air kata si Pak Domo. Nah, dibikinin air, didodoain sama Pak Domo, disuruh minum si tadi si Mbak Ririnnya akhirnya disuruh minum. Nah, begitu udah selesai si Mas Aryo pun mulai bertanya-tanya sama Mas Fajar sama Mas Ari penasaran eh yuk nanya ini yuk nanya ini tuh yuk nanya apa lingkaran itu lingkaran katanya begitu nah akhirnya apa si mas fajar eh mas aryo pun berani mempertanyakan hal tersebut pak Domun pun saya itu mau nanya termasuk basita mungkin tahu gitu ya penasaran ini di rumah ini dari awal masuk kami itu melihat ada lingkaran gitu loh e, lingkaran yang bentuknya tuh aneh tidak tahu aku tuh kayak pernah ngeliat cuman ya itu apa gitu bingung nah di beberapa titik di dalam rumah ini juga sama banyak simbol-simbol itu itu apa gitu kan ditanya sama si mas Aryo oh itu mbak mbak Sita yang jawab oh itu itu memang itu memang logo itu memang gambar dan kalian itu pasti pernah ngelihat lah katanya kalian pasti itu pernah ngelihat nah itu tuh gambar pusar katanya ah pusar gitu udel gitu ya udel gitu yang di, di perut itu pas dibuka gitu kan sama Saru. oh iya bener tapi beda punya aku nggak seperti itu punyamu gimana gitu ya itu kayak dibercandain sama mereka karena mereka tuh oh iya gitu ya ternyata itu pusar gitu kan akhirnya Mbak Sita pun melanjutkan iya itu tuh gambar pusar itu sengaja didesain oleh nenek jadi itu kayak sebagai simbol, sebagai pengingat ke anak-anaknya. Ya, itu pusar itu pusernya nenekku. Pusernya nenekku itu bentuknya seperti itu kurang lebih. Nah, itu memang rumah itu tuh kayak dijadikan rumah pemersatu, makanya kami sepakat setelah kakek sama nenek meninggal itu rumah ini tetap dipertahankan sebagai rumah keluarga. Nah itu dikasih gambar pusar tadi itu buat pengingat Kalau kalian anak-anakku itu dulu sewaktu kalian belum keluar Sewaktu kalian belum mandiri Sewaktu kalian masih di dalam perut Itu tuh nyambungnya sama ini Ini sama bentuk ini Ini pusar Kalian dulu itu makannya lewat sini gitu Itu filosofinya tuh seperti itu gitu Oh kayak gitu tapi kenapa ya gitu ya. Ayo Mas Aryo pun enggak enggak ini ya masih penasaran ada sesuatu yang ganjel. Kenapa ya bentuknya itu puser begitu. Yang enggak tahu kata Mbak Sita orang nenekku juga. Ya, nenekku juga seorang ya yang suka dengan hal seni katanya. Dan memang awalnya itu kami juga mempertanyakan. Mbak ini apa sih Mbak? Gambar kayak gini itu apa sih Mbak? Oh, akhirnya dijelaskan ini tuh gambar pusar dan tahu nggak? Kami itu satu ruangan itu ngakak mendengar penjelasan. Dan, emang kayak gitu mbah, emang kayak gitu mbah mana mbah dibuka mbah dibuka. Oh bener itu memang mirip gitu ya bentuknya itu memang seperti itu. Udah malam itu yang tadinya ketakutan mulai agak sedikit mereda karena apa Pak Domo memutuskan untuk tinggal di situ ya sudah mbak Sita. Ini selama kalau boleh selama uh, mbak Sita dan kawan-kawan di sini saya juga di sini katanya begitu. Oh iya Pak Dumo tidak apa-apa Pak Dumo, kami nempatin ruangan atas. Pak Dumo kalau mau ke atas juga boleh, anda usah saya biar di bawah aja di sini. Ini Mbak Ririnya udah mulai baikan gitu kan. Akhirnya apa? Udah mereka pun lanjut lagi ke atas ke sana sama ini Pak. Pak Dumo kami berisik nggak apa-apa kan ya Pak ya. Oh kalau berisik nggak apa-apa di sini ndak masalah. Lagian suaranya juga saya juga nggak kedengeran, Mbak, dari rumah saya, padahal rumahnya Pak Domo itu deket. Udah, mereka pun naik ke atas sana, ini Pak Domo itu di bawah di situ. Mereka melanjutkan aktivitas tadi ya, sampai akhirnya mereka pun lelah sekitar jam 11 malam. Si Mbak Ririn juga dari tadi udah mulai normal begitu ya, cuman mukanya tuh kelihatan capek. Itu rebahan di sana, ini karpet besar gitu, ada yang rebahan, ada yang mbak sita sendiri duduk malam jam 11 itu udah pada capek udah pada diem gitu kan bentar lagi kita istirahat yuk tiba-tiba lewat di dekat mereka itu seorang nenek nenek pakai baju bagus dan lewat begitu aja tek 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 tek, tek kayak gitu lewatnya tuh kayak ngambang Kayak nggak ada langkahnya. Itu jalan pelan. Ngelewatin Mbak Ririn yang di bawahnya begini. Ngelewatin Aryo di depannya begitu kan. Mbak Sita gitu kan. Itu nunduk begini. Mbah katanya. Itu nyebut Mbak Sita-nya. Mbah. Uh, nungun Sewu Mbah. Numpang di sini katanya. Ya mohon maaf kalau misal berisik. Itu si neneknya ke sana terus nengok begini. Itu cuma senyum doang. Mas Aryo ngelihat, Fajar ngelihat, si Ari ngelihat, semua yang ada di situ tuh ngelihat. Lewat ke sana cuman senyum doang begini, nggak jawab iyo, nggak jawab apa. Itu turun ke bawah ke sana, ke bawah. Begitu sampai di bawah, baru di situ kedengeran suara teriakan-teriakan. Pak Do mau ngamuk. Wah, Wah, wow, kayak gitu kan. Dia tuh ngamuk. Kayak orang kerasukan semacam itu. Itu kan padu bangun semua yang di lantai dua. Huh, Pak Domo, Pak Domo, ke sana Akhirnya kesana ditengokin dari atas begini. Itu Pak Domo tuh lagi begini-begini. Di lantai satu di situ ya. Itu lagi kayak gini. Terus nahan gitu ya. Terus posisinya duduk begini. Setelah itu tenang, blek gitu kan. Terus langsung... Ampun bah, ampun bah, ampun bah itu ngomong kayak gitu. Nah di sampingnya itu ada si nenek-nenek tadi yang dipanggil Mbak itu mungkin si Mas Aryo oh ini mungkin sosok yang mirip sama neneknya Mbak Sita, Mbak Sita kali ya ini neneknya Dimas ini kali itu pikirnya seperti itu ini lagi di sampingnya sementara di depannya ternyata Pak Domo itu ada satu sosok lain dan kali ini itu nggak semua melihat Ririn nggak melihat Fajar nggak melihat Ari nggak melihat cuman Dimas sama Aryo Mbak Sita pun melihat gitu ya. Nah itu kayak gitu kan. Mana siapaan siapaan itu itu di bawah itu di bawah mereka tuh lagi. Jadi jadi sisanya yang melihat yang dilihat itu cuman si Pak Domo doang yang kakek sama nenek itu nggak kelihatan di situ. Nah di depannya itu ada seorang kakek. Kata Mbak Sita itu bukan kakekku kata si Mbak Sita itu bukan kakekku ndak tahu siapa ini kak seorang tua, tua renta, bajunya itu kotor lusuh begitu ya. Dia tahu udah dijelaskan bajunya itu apa, tapi bajunya itu lusuh, matanya itu kayak eh, putih semua begitu ya. Itu berdiri kayak marah di depannya si Pak Domo tadi. Nah si ini si sosok nenek yang menyerupai neneknya Mbak Sita Mas Dimas tersebut itu kayak ngomong, wes, wes katanya cuman ngomong begitu, wes, wes lungo, lungo gitu kan, lungo kayak diusir begitu begini-begini. Nah akhirnya si kakek tadi pun pergi, 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 pergi. Udah selesaikan si Pak domonya pun nengok-nengok, terus ngelihat menyadari ada yang lain-lain itu Pak Dumo kayak lemes begitu, langsung pada turun Nyamperin ke sana. Sosok nenek tadi itu nggak tahu, tahu-tahu tuh begitu mereka di bawah itu udah ngilang. Akhirnya apa? Pak Domo apa yang terjadi Pak Domo? ndak tahu ndak tahu gitu. Saya ndak tahu itu yang di belakang sana tiba-tiba masuk ke sini, tiba-tiba nyerang saya, tiba-tiba masuk ke saya gitu. Untung untung ada ada simbah katanya begitu, simbahnya Mbak Sita gitu. Untung ada simbahnya Mbak Sita, kalau misal ndak ada ndak tahu apa yang terjadi bisa sampai pagi gitu kan. Untung untung gitu kan diusir seperti itu. Nah, ternyata akhirnya apa? Ya Mbak Sita pun berpikiran gitu. Oh, jadi simbah itu tadi lewat di Tadi ada yang lihat nggak? Melihat mbak. Aku ngelihat mbak. Aku ngelihat semuanya mbak. Oh mungkin lewat di depan kita itu karena ada sesuatu yang terjadi sama si Pak Domo ini. Tak kirain awalnya aku berpikir Pak Domo itu kerasukan sama Simba gitu. Ternyata bukan, bukan sama Simba, bukan Simba itu baik gitu kan. Simba itu baik. Ya udah Pak Domo kalau kayak gitu ini kan nggak tahu sih terserah Pak Dumo mau lanjut di sini sampai pagi atau enggak gitu oh iya uh, ya, Mbak saya tetap sampai pagi di sini gitu saya yang tanggung jawab ngejaga rumah ini juga soalnya saya itu sampai pagi di sini ya sudah Pak Dumo makasih kami istirahat dulu ya Pak ya kalau bapak mau di atas ndak apa apa ndak usah Mbak Cita saya di bawah aja akhirnya Pak Dumo naik ke atas lagi ke sana tidurlah masing-masing malam itu keempat-empatnya Dimas Aryo Fajar sama Ari itu nggak ada yang bisa tidur Tidur itu jam 4 pagi baru tertidur Nah saat lagi kayak gitu Posisinya itu udah tiduran Udah meremlek, udah meremlek begitu Pintu itu dibuka jeglek Bener-bener bunyi jeglek Dibuka itu nongol seorang nenek-nenek Dan kali ini Mas Aryo ngelihat kedua kalinya itu nenek-nenek cuma ngelihatin begini, Mas Aryo melek tapi nggak disapa, nggak diapa, seolah-olah kayak Nenek tersebut ngelihat kita itu lagi tidur gitu, itu cuman ngeliatin begini, mukanya emang mirip Mbak Sita, beneran ini mungkin neneknya Mbak Sita. Sementara di situ tuh nggak ngelihat foto satupun gitu ya. Akhirnya nenek itu pun keluar lagi, jeleb ditutup pintunya, kedengeran pi samping e, pintunya Mbak Sita itu dibuka jeleb lagi. Nah malam itu nggak terjadi apapun, sampai akhirnya mereka pada ngumpul ya di tengah-tengah di situ paginya pagi itu sekitar jam 7 udah agak kesiangan gitu kan yo semalam nggak tahu nggak bisa tidur nggak apa-apa eh tadi malam uh, begini begini gitu kan iya aku juga tahu tapi ya begitu ndak apa-apa gitu kan nggak diganggu nggak nakal nggak apa udahlah ndak apa-apa gitu kan nah udah Mbak Sita sama si Ririn itu juga ternyata sama Iya aku juga semalam didatengin sama nenek gitu ya Seneng rasanya bisa ngelihat nenek lagi gitu kan udah mereka pun pada terdiam semuanya dan rencananya mereka itu mau nginep satu malam lagi dan mereka itu menyadari ini kita di sini tuh nggak produktif gitu ya banyak gangguan kata Mbak Sita udah kita satu malam lagi lah nanggung katanya nanti malam dimatengin ya nanti malam dimatengin ya eh sudah hari itu pun mereka bekerja keras gitu ya nyusun ini nyusun itu dicatetin segala macam sampai akhirnya malam hari pun tiba. Saat malam hari tiba, mereka tuh memutuskan, udahlah kita tidur di ruang tengah aja di sini yuk. Pak Domo tetap di bawah sana, tapi Pak Domo belum datang waktu itu datang nanti sekitar jam 9. Udah kita tidur di sini bareng-bareng aja. Nah akhirnya mereka pun tidur bareng rame-rame uh, begitu ya. Mereka tidur lumayan cukup sore, sekitar jam 10 itu udah udah istirahat istirahat istirahat. Akhirnya mereka istirahat jam 12 malam mereka semua itu dibangunkan. Tiba-tiba kaget aja. Mas Aryo sendiri itu tiba-tiba bangun dan melihat yang lain itu juga udah bangun gitu gara-gara apa? Ini rumah ada pulung gantung atau apa gitu ya, istilahnya tuh ada banas patiknya ada bola api itu gede banget ngelewat di atas mereka si mbak Ririn mbak Sita itu udah 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 ngejerit-jerit seperti itu ini benar-benar bikin takut cuman apa ya apinya tuh nggak kerasa panas atau apa itu cuman kayak lewat begitu dong vuh, vuh, vuh. sama suaranya itu mereka tuh teriak-teriak Pak Domo dari bawah itu kan lungo, lungo gitu kayak semingkir, semingkir, semingkir ini kayak gitu disuruh pergi, disuruh pergi dan si apa tadi api itu pun lep ngilang itu kayak nembus langit-langit rumah dan hilang begitu aja ini mereka udah panik Pak Domo kayaknya kita mungkin nggak sih kita cabut jam segini kata Mbak Sita ya mungkin aja Mbak mungkin aja bisa Mbak bisa Mbak kita ya udah kita pulang aja yuk kita pulang aja Pak Domo saya kami permisi dulu deh malam ini malam itu juga dikemasin Mereka pun meninggalkan tempat tadi kurang lebih sekitar jam 1 pagi Pamitan sama Pak Domo kunci dibawa lagi Pak Domo itu juga keluar rumah gitu ya Mereka pun balik ke Jogja sumpah katanya Aku nggak tahu kenapa rumah ini rumah itu kok jadi seperti itu kata Mbak Sita Nah akhirnya Mas Dimas pun membuka satu cerita jadi gini mbak aku sendiri sih cuman denger simpang siur doang tapi ndak tahu ini bener atau enggak jadi pade itu pernah cerita pernah ngobrol sama bapak aku ya denger-denger gitu ya samar-samar gitu doang katanya jadi nenek itu dulu meninggal itu juga nggak wajar jadi terakhir-terakhir begitu terakhir, ya nenek nenek itu masih hidup itu sering mengeluh kayak gitu di rumahnya itu banyak sesuatu yang aneh-aneh kayak gitulah dan nenek bilang itu kayak semacam serangan atau apapun itu ya kayak mirip santet atau apapun itu dari siapa juga nenek itu udah tahu dan ya Pak D bilang kemungkinan nenek dulu itu sakit itu juga perantaranya tuh hal yang gak baik seperti itu kena santet kata si mas dimas oh begitu berarti belum bersih ya dim ya mbak sitanya ngomong kayak gitu ya udah dim kalau kayak gini sih harus diomongin sama bapak gitu ini rumah tuh harus diruat harus dibersihin lagi supaya nyaman kayak dulu ini kalau misal ditempatin sama banyak orang nanti misal pas lebaran gitu pada ngumpul semua itu gimana gitu kan akhirnya sudah sampai rumah di Jogja diantar-anterin begitu kan anak-anak itu sampai ke rumah masing-masing pulanglah Mbak Sita sama si Mas Dimas Mas Aryo juga udah diantarin gitu ya nah pulang ke, ke, rumah akhirnya kesokan harinya cerita ke bapaknya begini-begini dan rumah itu tuh langsung dilakukan kayak semacam ruatan atau bersih-bersih begitu ya bersih-bersih secara spiritual dan alhamdulillahnya setelah itu memang gak terjadi apa-apa cuman menurut Mas Dimas sosok yang menyerupai neneknya itu sering mondar mandir di sana. Jadi saat keluarga lagi pada ngumpul nanti ada yang melihat anak kecil misalkan manggil mbah gitu kan. Ya e, itu bukan mbah itu mbah buyutmu katanya begitu di ayah ya, inilah eh, apa saudara saudara Mas Dimas juga udah mengerti dan sosok yang itu memang dibiarkan di situ. Itu aja satu cerita dari Mas Aryo tentang itu tadi pengalaman yang ngeben dan nginep di satu rumah rumahnya Mas Dimas di daerah sana yang ternyata itu ada sesuatu yang kelam di dalamnya termasuk itu tadi filosofi pusar gitu itu bagus ya neneknya itu supaya anak-anaknya tuh inget terus saat melihat pintu oh, pusar Oh ya aku jadi ingat ibuku dulu aku makan dari sana kayak gitu itulah ya cerita yang uh, lumayan cukup dahsyat gitu? Terima kasih, kita ambil yang positif, yang negatif kita buang jauh-jauh. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks kelapa koror. Terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya lapak koror. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.